kita jalan lagi yuk, jalan-jalan. Ini apa namanya, kuliner ceritanya. Kita udah mandi, kita udah siap, kita merencananya mau makan malam walaupun ini udah kemalaman ya. Ini kok redup amat ya, Shay? Begini kayaknya nih, redup-redup gimana gitu hotelnya. Oke, kita mau cari seafood di Jalan Alor itu. Let's go. Wow, abang udah siap. Dede siap-siap, sayang. Aduh, itu jaket di situ, ini di mana, abang? Abang. Wow, Kuala Lumpur, luar biasa, guys. Ini Bukit Bintang Kuala Lumpur bukan sih, Bi? Oh iya. Kuala Lumpur Bukit Bintang tepatnya, gila, guys. Jadi pertama kali gua keluar itu langsung kita keluar ya. Nyampe langsung malamnya kelaperan, langsung kita keluar mau makan seafood. Itu sumpah jalannya keren banget. Gue sampai ternganga-nganga, terkesima dengan Malaysia yang rame banget. Dan ini kali pas banget ya orang lagi liburan juga masuk ke Malaysia. Karena tadi waktu gue di bandara aja itu lama banget gitu loh ngantrinya. Nah ini ya ampun makanannya, guys. Coba gue bandingin sama waktu gue di UK itu, ini makanannya luar biasa, banyak banget pilihannya. Ini semua lidah kita semua, lidah orang Asia, guys. Gimana dong? Dan yang gak kalah happy-nya lagi aku, malam hari udah bisa pakai dress, udah pakai lengan pendek. Abang udah pakai lengan pendek, Papi Sekti udah pakai lengan pendek. Ya ampun, guys, kalau kita di UK itu hampir 1 tahun full kita harus pakai jaket karena emang sedingin itu. Gila, saya udah kayak indah banget, rame banget manusianya. Ini padahal bukan malam minggu ya, sih? Ini bukan malam minggu, tapi kan ini hari libur, libur Natal. Oh, anak sekolah udah pada libur, benar? Iya. Ini lah, Bang. Itu dari situ dong, dari situ. Iya, sih, men. Itu janda. Banyak banget yang ngeri. Tapi ini jalan-jalan. Itu jalan-jalan. Gila-gila ini loh. Happening ya. Kiri saya. Sulap kayak bro. Iya. Durian, ya ampun. Hah? Enggak. Ini Pi, tempatnya Pi. Wow. Wow, bagus ya, Shay. Nah, ini kita makan seafood di Jalan Alor. Kata Papa Babang taksi yang tadi, dia bilang kalau di Alor ini banyak yang enggak halal, ada yang enggak halal. Tapi lihat aja kalau ada yang hijab itu berarti halal. Nah, jadi kita datang lewatin kalau ada yang makan pakai hijab berarti halal, guys. Karena ini ada, jadi kita makan di sini dan enak banget. Kita tertarik, Shay. Abang bilang abang shock, penasaran. Ya, tarik enak ya, Pak. Oh, abang enak yang anget, bro. Abis dari satu lagi, saya ambil yang enak yang anget. Kampung Balacan. Wah. Enak ya, enggak terlalu pedas. Enggak pedas. Itu juga keras karena itu dia benar-benar. Mantul, Bi. Makan, Pak. Makan videoin, Pak. Ini mau deh. Ini deh. Sambal enggak ada ya, sayang? Ini sambal. Gede banget. Dia bilang kecil, bro, ini, bro. Oh, lah. Ah,
Gemes guys, aku pengen pakai tangan. Kayaknya tuh lebih sedep pakai tangan ya. Baru tahu setelah selesai makan kalau ada cuci tangan di sebelah kita. Ini sambelnya satu. Terus dua, sambel apa kamu? Apa? Iya, tapi dia gede kayaknya. Mau beli yang luar, gede banget. Iya, ini udah gede. Tapi kalau tambah nasi tambah sayang. Enak banget bro bumbunya bro. Enak? Enak? Kayak topan. Enak ya bang. Bapaknya telaten makan beli kucingnya. Ini gak ada apa-apa. Enak. Enak kan bang? Mami nyoba yang salted egg-nya enak. Sekarang abang suka Malaysia dia? Iya, abang suka Malaysia sekarang karena enak banget. Bang, makanan abang semua di sini ada bang? Apa yang abang suka? Semua ada, nongkrong lagi. Kalau ini kan yang mahal ya, apalagi di tempat sini. Makanya harus sabar ya, dong. Kayaknya Mami bisa deh buat ini, bang, kalau Mami ini. Apa, salmon egg ini? Benar. Iya. Karena yang bisa gitu. Oh, udah habis ya bang tangannya. Oh, oke.
kaya satu. Kaya. Dua deh. Dua kaya. Kaya dua. Oke. Oke. Mau lihat bikin. Saya mau lihat bikin ya. Yang istri kaya nih. Siap. Jagung-jagung. Okay. Ya dia tipis. Mau sekilo dong, Mas. Ini berapa, Pak? Ini 12. 12 juga, Bang. Ini aja deh. Itu apa itu? Rasanya kayak gini. Rasanya kayak gini. Oh, enggak, ini aja deh. Manggis aja, Pak. Di Indo enggak ada ini pulasan nih. Boleh. Oh ya, itu duku, Bang. Emang enak. Duku emang enak, Bang. Aku belum pernah nyoba ya. Itu kesukaan Mami loh. Coba deh. Coba, Bang. Dia ada bawahnya katanya kelapa. Hmm. Enak? Enak? Purbaya, ini jam berapa Purbaya? Tengah 12. Jam berapa? Jam 12. Sekarang udah mulai sepi, guys. Tadi ramai banget. Iya. Ini pavilion deket banget sama hotel kita. Ini hotel kita yang warna merah ini. Apa namanya? Westin. Iya, lepas lagi. Awas, licin dek. Wow. Kita tadi beli apa namanya dek? Apem balik. Oke. Kalau di Indonesia katanya leker. Leker. Dibilang terang bulan, kayak menurut gua terang bulan beda lagi. Terang bulan tuh martabak manis ya, Bro. Uh-huh. Ini kayaknya leker. Leker. Dalamnya tadi beli yang ini sayang, apa namanya? Srikaya sama coklat, tapi srikayanya udah habis ya. Srikayanya udah lenyap. Kita coba. Itu waktu baru kering sayang, ini udah lama. Dalamnya sebanyak apa sayang? Kayak coklatnya banyak banget. Udah alot. Karena enggak kering lagi ya. Enak enggak? Tapi yang waktu kering tadi enak gak? Gak mau ya. Mau aja. Oh gede. Guys, enggak. Cobalah lekernya nih. Coba, Bi. Anak-anak. Apa? Aku gak mau beli tadi. Gak coba. Mau coba gak, Bang? Ya. Jangan lap di sofa ya, Dek. Apa itu? Namanya leker. Kok ada coklat? Dikit. Wah. Enak. Mau lagi, Dek? Kurang. Ya karena itu, Bang, udah dingin. Kayak pancake crust sama coklat. Nah, Bang, cobain buah itu, Bang. Pi. Oh, kayak crust. Cobain buah apa namanya, Bang? Pulasan. Coba kayak mana? Manjat. Coba, Pi. Dia kayak rambutan, kali leci ya, Bang, ya dia bilang ya? Iya, dia bilang kayak. Kena ini. Nah, ini baru. Ah, tuh, Bang. Rambutan ya ini? Iya, rasanya kayak rambutan. Oh. Ice. Busuk nih kayaknya kalau yang mentrot. Ya. Rasanya kayak rambutan bener, Bang. Oh, tapi kok dia bilang leci? Ini disuka ini. Busuk. Bijinya enggak ada itu ya? Ini ada itu, Bro. Oh, ini hilang. Bagus, guys. Isinya. Biji tahu mana? Terus sama itu enggak? Ini siapa ini loh, Sayang? Sorry. Ini, Sayang. Yummy, pasti kan. Mau dong. Kenapa mana? Mau, Say. Mau gua, Say. Mau gua. Gue juga. Mau gua, Pi. Gila ya, di ini berapa? Parah ya, Bu.